Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channelnya Mama Mary. Gimana moms kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi moms yang lagi sakit, aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya robbal alamin. Share lagi ya moms kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga ini aku awali dengan belanja di Pakde Pisang ya moms. Karena ini Pakde-nya itu ternyata datangnya lebih awal, pagi-pagi banget ya, jam sekitaran jam 7 gitu ya moms. Jadi tepat Pak Su itu panggil aku, katanya ada Pakde Bude. Kok Pakde Bude ini? Pakde Pisang itu datang. Jadi ya udah aku pilih-pilih pisang dan juga tadi yang tuh ada pilih petai ya, teman-teman. Nah ini kebetulan juga gak lama itu Bude sayur datang ya teman-teman. Jadi ya aku sekalian aja belanja untuk untuk menu harian ya teman-teman. Jadi aku juga lagi pilih-pilih menu apa yang memang aku mau masak dan beli ya. Di situ juga ada petai juga ya. Gimana teman-teman di tempat teman-teman? Sekarang itu lagi musim petai atau enggak sih? Kalau di tempat aku ini kayaknya petai itu udah mulai bermunculan gitu ya teman-teman. Udah pada musim kayak gitu. Jadi ya udah mumpung lagi ada petai, ya udah kita beli petai gitu ya teman-teman untuk campuran masakan. Nah ini alhamdulillah sudah selesai untuk belanja di Bude Sayur. Tadi juga yang sudah ada bayar. Dan juga ini kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini sudah selesai dan ini adalah belanjaan aku di Pakde Pisang ya. Tadi ada pisang jantan atau pisang uli, ada petai, ada daun sop bawang, ada sayur asem juga tuh aku beli. Terus ada kue, ada tahu coklat, ada tauge, ada kol gitu ya teman-teman, karena rencananya aku pengen buat tahu isi. Dan ini juga ada ikan kembung. Nah untuk harga aku nggak sebutin ya teman-teman, karena memang aku nggak terlalu hafal gitu harganya berapa-berapa aja. Oke lanjut ya teman-teman, ini aku mau bersihin dulu untuk si ikan kembungnya. Kalau udah bersih kan enak ya, jadi tinggal kita taruh aja nanti di dalam box dan kita taruh di dalam kulkas. Jadi kalau mau kita olah atau kita masak, kita tinggal ambil aja ya teman-teman. Begitu juga sayuran tadi, nanti semuanya aku taruh di box gitu ya teman-teman, untuk aku simpan di dalam kulkas. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada mom-mom semua, teman-teman semua yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, no skip-skip. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Dan buat teman-teman atau bunda-bunda yang baru nonton video aku, baru mau klik video aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Mary, ibu rumah tangga dengan dua orang anak, dan aku sekeluarga tinggal di kota Bandar Lampung. Jika berkenan, teman-teman juga dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman mom semua gak ketinggalan ya. Terima kasih. Oke moms, kita lanjut ya ke dalam videonya. Ini karena sudah selesai aku bersihin ikan kembung ya moms. Ini tadi aku beli setengah kilo. Jadi ini sudah selesai dibersihkan, jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam box. Dan nanti aku simpan di dalam kulkas ya. Jadi kalau mau masak tinggal kita ambil aja. Nah ini untuk percabaian juga aku udah simpan di dalam box juga ya moms. Dan di sini juga ada toge. Pokoknya semuanya aku simpan di dalam box. Jadi nanti kalau mau diolah tinggal kita ambil aja di dalam kulkas. Nah mom, hari ini ada masak apa nih? Bisa ditulis-tulis ya di dalam kolom komentar aku. Siapa tahu kita itu masak menunya barengan atau menunya samaan gitu ya moms. Nah ini lanjut untuk sayur asem juga aku mau olah langsung ya, aku mau bersihkan. Namun sebelum aku bersihkan untuk si sayur asemnya, aku mau potong-potong dulu ya untuk si petai ini ya moms. Jadi petainya kan kepanjang gitu, jadi box aku itu kecil. Jadi ini petainya aku potong-potong kayak gini aja ya moms. Aku potong dua kayak gini biar semuanya bisa masuk ke dalam box ini. Oke moms, ini aku lanjut lagi untuk ngelesain ngebersihin si petainya ya. Jadi hari ini aku ajak moms semua itu
Untuk masak-masak aja ya di dapur sederhana aku. Aku nggak ajak moms itu berberes rumah. Tapi bukan berarti aku nggak beresin rumah ya moms. Jadi ini aku ambil atau tag videonya itu di saat aku masak-masak aja. Biar nggak bosen juga ya moms ngeliatin berberes rumah aja. Jadi ya ini aku ajak moms semua untuk masak-masak dulu ya. Nah ini lanjut untuk ngebersihin si sayur asem. Ini udah lama banget ya aku nggak makan sayur asem. Jadi kepengen banget gitu ya makan yang seger-seger gitu ya, ada kuahnya yang seger. Makanya hari ini aku putuskan untuk buat sayur asem. Nah kalau sayur asem ini biasanya tuh enak tuh dimakan dengan ikan asin ya moms. Bener nggak sih? Kalau sayur asem ini aku tuh pengennya makan tuh pakai si ikan asin ya, kebetulan juga yang tuh ada simpen ikan asin. Jadi aku pengen banget makan sayur asem sama ikan asin. Nah mom suka ikan asin gak sih? Kalau aku ini sebenarnya gak terlalu suka-suka banget sih sama ikan asin ya. Jadi kadang-kadang aja aku makan ikan asin, bukan berarti aku gak doyan. Aku tuh sebenarnya kalau yang asin-asin tuh kurang doyan gitu ya moms. Tapi kalau ada sayur asem itu enaknya tuh makan pakai ikan asin dan juga sambal terasi. Oke lanjut, ini sudah aku bersihkan ya untuk si sayur asemnya. Jadi aku langsung aja mau nyiapin perbumbuan untuk si sayur asem ya. Kalau untuk perbumbuannya pasti mom semua sudah pada jago ya masak-memasak ketimbang aku, karena aku juga gak terlalu hobi masak ya moms, jadi masak juga ala kadarnya. Nah ini untuk si lausnya aku geprek gini ya moms, nanti biar aku langsung cemplungin ke dalam air sayur asemnya. Nah ini moms aku geprek ya untuk si lausnya, nanti aku langsung cemplungin aja ke dalam kuah sayur asemnya. Nah mohon maaf juga ya kalau di dalam voice over aku ini ada suara-suara yang masuk ya, seperti suara anak-anak aku atau suara-suara lain ya. Karena memang aku voice overnya itu saat ini di siang hari ya moms, udah siang hari. Harusnya kan aku itu edit dan voice over tuh di malam hari ya. Jadi pagi hari atau siang hari tuh aku bisa fokus ke take video gitu ya moms. Tapi ternyata semalam itu aku ngerasa tuh capek banget ya moms, jadi aku gak bisa voice over, jadi cuma edit video aja. Nah ini moms lanjut ya, ini untuk bawang-bawangnya aku iris-iris dulu biar gak pada saat digiling tuh gak muncat-muncat gitu ya moms. Biasanya kan kalau kita ngiling bawang itu kalau gak dipotong-potong atau diiris-iris tuh bawangnya tuh kayak mental-mental gitu ya. Nah ini biasa, seperti biasa maksudnya aku ulek-ulek perbumbuan tuh pakai ulekan kayak gini ya moms, jarang banget aku pakai blender. Nah di sisi itu ada mangkuk kayak isinya telur dadar, kayak telur dadar sih, telur mentah yang mau aku dadar seperti biasa. Itu untuk makanan anak-anak aku ya moms, jadi anak-anak aku tuh doyan banget dengan telur dadar, jadi hampir setiap hari itu aku ngedadarin mereka telur. Nah ini sudah jadi ya, untuk bumbunya sudah aku giling, jadi aku mau cemplungin aja langsung ke dalam air sayur asemnya ya moms. Jadi ini sudah aku rebus juga untuk yang keras-kerasnya ya, bahan-bahan sayur asem yang kerasnya kayak jagung, terus ada labu siam gitu ya, terus ada terong gitu, pokoknya yang keras-keras itu aku cemplungin aja dulu. Gak lupa untuk seasoning ya, bisa moms tambahin sesuai dengan selera. Nah di tungku sebelahnya ini aku mau ngedadar telur aja, karena yang sebelah sana tuh eyang tuh udah megang sayur asem ya, katanya biar cepet gitu ya. Ya udah, jadi aku fokusnya ke telur dadar anak-anak ya. Di sini aku mau ngedadarin telur dulu. Jadi kendala kalau voice over siang itu ya moms, kayaknya ngantuk banget ya. Tadi tuh aku tuh sempet kayak ketiduran gitu ya moms, pada saat aku ngulang voice over aku itu aku dengerin. Jadi aku tuh sempet kayak ngantuk gitu ya. Ya ampun, perjuangan ya, perjuangan buat video ini memang luar biasa banget ya moms. Oke lah, ini ya sudah mau selesai juga ya moms, jadi aku harus bertahan untuk tetap voice over ya moms, karena tanggung banget ini. Jadi ini telur dadarnya sudah mau selesai juga, udah mau matang.
Jadi aku langsung angkat aja ya untuk si telur dadarnya. Ini sudah aku siapkan tempatnya, piring juga ada kertas nyerap minyak gitu ya moms. Dan ini juga sayur asemnya sudah mau matang. Jadi semua sayuran dedaunan gitu yang sudah ini ya sudah dimasukin aja yang ke dalam sayur asemnya. Dan ini terakhir aku mau goreng si ikan asin ya, ikan asin sepatnya ya aku goreng dulu biar enak gitu ya, garing-garing gitu makan sama sayur asem. Nah moms, ini sudah selesai, aku mau taruh semua sajian ini ke meja makannya. Terima kasih buat moms semua yang sudah nonton video aku, semoga suka dan terhibur dan ada sedikit manfaat di dalam video aku ini ya. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan kurang berkenan, aku mohon maaf ya teman-teman. Dan kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.